Hai semua, nama gue Randy. Dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Makusu, ya guys ya. Oke, Makusu terbaru tentunya ini udah Free Fire Makusu yang ke-9 kayaknya. Free Fire Max 9 dan ini ada Bermuda Max lagi. Dan gue sudah sampai di server Vietnam. Oke, kita sudah sampai di server Vietnam dan sudah bisa pakai Evogun. Udah gila sih ini boy Free Fire Max terbarunya ya. Gila. Oke, kita langsung cek aja yang baru-baru. Wih, gila guys, bisa kayak gini guys. Ini akun gue di server ini ya. Anjir, keren banget, parah sih. Nah, ini di sini ada mode baru guys, namanya Free Fire Bermuda Max ya. Team Deathmatch nih. Rush Hour. Nah, kita bakal coba Rush Hour. Nah, nih masih level segini belum ke unlock. Waduh, guys, gimana cara naik levelnya coba? Guys, cara naik levelnya gimana nih, guys? Bentar. Kita coba review yang lain-lain dulu ya. Oke, coba mobil deh. Mobil gimana nih? Wah, nggak bisa diganti, cok. Puter lagi. Oh, ada Skywing di sini, terus ada Glue Wall. Gila ya, bisa diganti-ganti gini, cok. Tuh, guys. Jir, keren banget sih nih, Free Fire Max-nya. Ini gimana nih level 5? Gue nggak bisa, guys. Berarti gue pinjam akun ini ya, pinjam akun subscriber dulu nih, guys, kayaknya. Cuman sebelumnya kita coba cek ini tampilan-tampilan yang lain. Sama aja ya. Ini sama aja guys, gak ada yang main lain nih. Guys, ini gue gak bisa main di emulator ya. Tuh liat tuh, emulatornya jadi kayak gini guys tuh. Ini saking beratnya Free Fire Max cu. Emulator jadi begini guys, parah banget anjir. Nah, kita bakal main di HP guys. Kita bakal main di HP dulu, biar enak tampilannya ya. Kita bakal cobain di Rush Hour ya, let's go guys. Ini bener-bener Free Fire Max yang sangat-sangat keren sih, Makusu cok. Free Fire Makusu terbaru. Kita bakal coba review factory terbaru di sini tuh gimana gitu loh. Ini kalau nge-lag sorry banget guys, karena Free Fire Max itu beratnya naujubillah ya, astagfirullah. Sumpah berat banget cok. Kayak ini HP gua guys, Samsung, itu berat banget cok. Gak tau dah kalau pakai HP kalian guys ya, mungkin kalian ada yang lebih dewa speknya. Ini gua ngerasa ngeframe gitu loh kalau pakai HP gua ya. Atau harus pakai ini kah, iPhone yang iPhone 20 atau iPhone berapa yang terbaru guys, harus pakai kayak gitu biar kalian nggak nge-lag ya. Gak tau gua juga. Ntar kalau gua pakai emulator kayak tadi teman-teman ya, hasilnya jadi kayak item-item gitu guys. Nah ini dia cuy. Wah gila guys, kalian pasti penasaran kan? Pasti kalian penasaran nih guys, tampilan-tampilan terbaru apa yang ada di Free Fire Makusu ya. Let's go. Yuk, kita bakal coba review Factory dulu ya. Nah ini Factory, banyak yang bilang ke gue, bang, Factory banyak perubahan bang, katanya. Banyak ini, wah, hal-hal yang baru. Coba kita cek guys, ini dari atas nih kita lihat kayak gini ya. Tuh, perubahannya udah mulai kelihatan cuy. Gila aja guys ya. Tuh. Nah, lihat guys. Wih, gila. Oh, ini diubah ya. Kentong airnya diubah guys sama Muntun ya. Gila, coba kita ambil dulu senjatanya. Ini sorry banget guys kalau gue mainnya agak gimana gitu kan. Soalnya gue ini, aduh anjir. Sumpah cok, gue gak bisa main di HP guys. Mantap. Wait. Aduh. Sakitnya ya Allah. Ntar guys ya, ini sakit banget, cok. Gila, coy. Ini mode map baru keren banget sih asli. Tuh guys, kita bisa naik ke atas sini, cok. What? Ada senjata. Ada ini loh guys, Vespa anjir. Ini Vespa bisa dinaikin gak teman-teman ya? Gila cok, nih kalian bisa lihat nih, kita matiin bentar ya kamera gue. Tuh guys,
Keren banget gak cuy? Vespa gaming coy. Coba kita naik di atas Vespa ini bisa gak? Gak bisa ya, gak ada tombol tembak sama sekali teman-teman ya. Tidak ada tombol tembak sama sekali cuy. Oke, kita hidupin lagi dulu. Nice. Kita coba review di sebelah sini ya. Sudah banyak banget orang yang perang cuy. Ini, wih, udah dibikin udah di aspal aja guys. Udah di aspal aja loh cuy di sini. Kita pakai mobil aja ya. Gue takut mati guys. Tuh gila ngeframe banget coy asli. Tuh ada, anjir ada polisi tidur juga guys. Sumpah ngeframe banget sini. Gila berat banget cuy ini game. Betapa indahnya cuy factory terbaru guys ya. Ini kalau yang di Clock Tower udah gue review kan. Tinggal sebelah ini aja guys yang belum di review nih. Wow tuh lihat pipanya gede banget sebelah sini. Bisa kita naikin kan ini. Tuh guys, bedanya banyak ya. Gedungnya diubah banget sama gara-gara ada tong sampah pula sekarang cuy. Sekarang udah ada tong sampah di sini guys. Keren banget sih updatean Free Fire yang Free Fire Max ini ya. Kan tapi ini cuma ada di Vietnam loh. Di Singapura nggak ada guys kayak ginian. Soalnya kan Free Fire Max yang paling update tuh kan di Singapura sama Vietnam ya. Nah kalau Vietnam ini lebih dulu ternyata untuk updatean ininya. Sumpah dah ini susah banget kontrolnya ya. Oke oke. Kita coba review dalam factory-nya ya. Oh lihat tuh guys. Dalam factory seperti apa hasilnya coy. Keren banget. Ini gua ada musuh ngeri cuy. Gua gak bisa ngekill musuh soalnya guys. Jago-jago musuhnya di Vietnam loh. Ini dia kita pecahin palanya ya. Oke mantap bor. M249 nah ini aja cok. Nah ini tampilan dalamnya tuh. Coba kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas nih guys. Kita review factory yang baru gimana cok. Oh sekarang bukan bulat lagi nih tengah-tengah. Jadi kotak ya. Baterainya jadi kotak guys. Aduh lihat nih guys. Ah Allah disotganin cok gue. Gue tuh bingung lihat musuhnya di mana guys. Nyatu map kayaknya. Oke mantap. Kayak nyatu sama map, jadi gue bingung guys. Oke, tadi kita mau ke atas kan. Aduh, pencet lagi, kambing. Ini custom HUD-nya gimana sih main di HP-nya, cok? Nih, itu war di mana tuh? Gak tau udah gue. Yang penting kita coba ke atas dulu lah ya. Nah, ini nih tampilan atasnya guys. Tampilan gila sih, kayak pakai RTX, cok. The best emang. Gila guys, bagus banget coy grafiknya. Walaupun ngeframe ya. Ini kalau Free Fire grafik kayak gini udah sih. Player-player bocil ya, kasihan coy. Yang HP-nya kentang gak bisa main guys. Nge-lag banget soalnya kayak gini guys. Oh, ini tampilan dalamnya, tampilan atasnya udah. Tinggal 6 orang lagi di sini ya. Oke, kita coba cek di luar sini guys. Ini kalian belum lihat kan? Ada orang kah? Nah ini tank airnya berubah jadi gini tempat airnya ya. Terus pohon-pohonnya HD banget cok. Gila guys pohon-pohonnya mengkilau sekali ya. Tapi emang agak mengkilat. Ini kayak dikasih efek mengkilat gitu coy. Kalian ngerasa gak sih? Efek mengkilat-mengkilat gimana gitu. Jadi tampilannya tuh gimana ya. Keren sih. Cuman bagus sih guys. Keren kuningnya juga beda nih. Coba kita naik ke atas keren kuning teman-teman ya. Let's go naik ke atas keren kuning. Apakah isi dari keren kuning ini perubahannya? Apakah kita masih bisa manjat seperti biasa? Masih bisa sih ini kayaknya. Masih manjat masih bisa lah guys. Kalian tinggal pakai sepal. Nah ini juga baru nih tong sampah ya. Tong sampah baru. Eh ada lagi bu. Ada orang coy. Kita biarin aja ya. Kita coba review di sebelah sini nih. Ada tempat baru nih. Tempat apa ini cok? Tuh. Ini tempat apa guys? Oh tempat biasa ya. Kira ada tempat yang bagus coy. Oke bagus juga sih.
gimana guys menurut kalian di tampilan baru Factory? Factory lama bakal hilang kah digantikan yang ini? Kita tunggu aja ya. Dan ini mereka pelan-pelan loh update-annya Free Fire Max ini ya. Kayak Bermuda Max diganti dikit-dikit. Kemarin kan diganti Clock Tower tuh, sekarang udah ke Factory. Abis ke Factory mungkin ke tempat lain, mungkin Pochinok atau Peak ya. Pasti begitu guys mereka Free Fire-nya. Itu kah? Gimana cok cara main di HP cok? Kalau hari kita ada efek wing guys. Wih mobilnya ada ini sekarang. Mobilnya udah ada apa namanya guys? Aduh dah lah. Gitu aja review kali ini lah ya. Tuh ada rumah baru juga loh. Ini orang jago pepeng sih cok. Vietnam. Wih. Gila sih. Oke guys, jadi mungkin itu aja untuk konten kali ini soal Free Fire Makusu yang ada di server Vietnam ya. Keren banget ini tampilannya juga tuh, sangat-sangat HD. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton video gue, atau ada yang belum gue review di Free Fire Makusu yang terbaru ini, let's go komentar aja guys. Ya komentar sekarang juga, ntar gue bakal review. Terima kasih semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sayonara.